Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan pulang ya dari pantai Rimun Bakutuo, Kecamatan Sadu. Hah? Apa Chan? Naikkan giginya pakai anu. Dicungkit dikit ya. Ini perjalanan kita. Pembalap semua nih nampak ini. Nah, ayo. Para pembalap semua nih. Ah, ayo bos. Ayo. Ini pantainya cukup panjang nih ya. Garis pantai cukup panjang yang berada di Desa Bakutuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Negara Indonesia, Benua Asia, ya, planet bumi. Nah, ini dia. Ini pengunjung, ya. Pengunjung pantai Sungai Rimun. Pantai Sungai Rimun ya? Pakai sungai ya? Pantai Sungai Rimun gitu. Oh. Oh lah, berapa kali kesini? Sering? Ya tahu. Oh, saya baru sekali ini kesini. Jadi sekalian untuk mengundang saudara-saudara kita yang di luar sana untuk mengenal Pantai Sungai Rimun yang berada di Kecamatan Sadu, Provinsi Jambi. Ya. Garis pantainya cukup panjang ya. Cukup panjang garis pantainya. Nah, ini salah satu wisatawan ya. Jalannya seperti jalan aspal rasanya ya. Tidak jalan berlubang, jalannya seperti jalan aspal. Mulus. Nah, bisa ngebut ini. Lari-lari 60-70 bisa. Inilah pantai Sungai Rimun yang berada di Desa Bakutuo. Ini salah satu turis ya. Oh, bukan anak itu deh. Ini dia keadaannya. Woi, pembalap itu satu tuh. Kita sudah lumayan ngebut nih. Kau balik kemana kau? Ya. Rumah kau di mana? Oke. Kau bawa motor, dah. Kadang ini dijadikan juga jalan alternatif bagi warga dari desa lain, misalnya dari desa Air Hitam ya, mau ke Sungai Lokan atau sebaliknya ketika hari hujan becek. Jalan ini sering dijadikan jalan alternatif untuk warga di Air Hitam dan sekitarnya menuju Sungai Lokan dan sekitarnya. Nah, ini dia pantainya. Garis pantai cukup panjang nih pemirsa ya. Nah, kita nikmati pemandangan. Nah, ini juga ada jalan nih apa yang dibikin jalan nih lah, dibikin warga ya, ya untuk nganu ikan dah. Nah, ini jalan. Kalau kering nggak ada ikan ya, nah, seperti itu ya, itu jala tuh. Jala jari. Ngambil ikan 200 juta nanti. Apa namanya tuh? Ya,
belok. Nah, kalau pasal Bugisnya belok. Pasal siapa dah terus ya? Nah. Macam jari. Terus yang dekat. Nah, ini musim kemarau lagi air surut, jadi enggak apa. Nanti kalau air pasang, nah, ikan-ikan itu masuk ke jaring itu. Pantai Sungai Rimun. Ini pantai ini ya. Kita harapkan ke depan semakin lebih diperhatikan untuk menjadi salah satu potensi wisata ya. Yang ada di Kabupaten digas ya, itu memang dia tanah itu anu ya. Ini ya berbekal juga ya. Inilah perjalanan kita, perjalanan pulang dari pantai Sungai Rimun. Rencana kita akan menuju ke Sungai Lokan, nanti akan melewati setelah desa Bakutuo, kita akan melewati desa Sungai Sayang. Setelah desa Sungai Sayang, kita akan melewati desa Sungai Jambat. Terlewati Sungai Jambat, kita akan melewati desa Sungai Itik sedikit. Nah, baru nanti akan sampai di desa di Kelurahan Sungai Lokan sebagai pusat kota Kecamatan Sagu. Inilah rute perjalanannya. Sungguh indah ciptaan Tuhan ya. Luar biasa ciptaan Tuhan. Kalau kita pergi ke pantai ini, kita akan melihat begitu luasnya hamparan air dan hamparan pasir dan langit yang begitu luas. Semakin nampak kecil lah kita sebagai umat manusia, enggak ada apa-apanya sebagai ciptaan Tuhan. Dan keadaan inilah yang membuat kita seharusnya semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa kita adalah zat yang cukup kecil di jagat raya ini dibandingkan lihat ciptaan Tuhan, langit yang begitu luas ya, laut yang begitu luas dan pantai yang begitu luas dan panjang. Kita perlahan-lahan akan meninggalkan lokasi pantai, akan masuk ke jalanan perdesaan. Inilah jalan perdesaan. Inilah generasi muda ya. Kanan, kanan, kanan. Inilah jalan yang kita tempuh. Jalannya alhamdulillah bagus. Ya, tidak berisiko. Kita sudah masuk ke wilayah perkampungan. Kita sudah masuk ke wilayah perkampungan. Nah, ini jalan setapak atau jalan padat karya namanya nih. Di perkampungan desa Bakutuo. Ramai penduduk ya. Rumah penduduk ramai nih. Jadi Anda jangan khawatir kesepian karena banyak penduduk.
ini jembatan. Betul nih. Oh, mampir dulu kita ya. Jadi pause. Sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita istirahat sebentar ya di Masjid At-Taqwa, Desa Romawaku Tuwo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Istirahat sebentar di masjid ini untuk sholat dan istirahat sejenak. Nanti akan kita lanjutkan perjalanan. Silakan ikuti terus pemirsa perjalanan yang cukup melelahkan dan menarik. Ini jembatan tadi ya. Kita belok kanan sebentar mau istirahat. Kita lanjut lagi perjalanan sini. Jalanan kita. Nah. Mau perjalanan. Gerhang. Bisa kayak lo ah. Daripada ngoceh terus enak pakai back sound kayak gini. Daripada ngoceh terus kan. Capek juga ngoceh terus sampai nanti cakap lagi kan. Nah, pakai musik kayak backgroundnya. Tapi tidak apa-apa lah, ngomong terus lah. Nah, kita sudah mau masuk ke jalan keluar, jalan utama. Ini masih jalan penghubung ya. Nanti kita akan masuk ke jalan lintas kecamatan. Ups. Ya, ini bisa dipakai juga video ini sebagai obat kerinduan bagi saudara-saudara yang dulu pernah ke sini atau sudah lama tidak ke sini, atau juga mungkin orang sini untuk melihat-lihat keadaan desa kita. Nah, jadi hanya itu tujuan kita, nggak ada motif politik segala macam ya. Saya nggak ngurusin tuh politiknya. Yang jelas bisa juga jadi obat kerinduan bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang pernah kesini atau sudah lama tidak kesini, melihat kampung halamannya, melihat desanya ya. Ini jembatan. Kita istirahat sebentar di sini sambil menunggu kawan yang lain istirahat dulu sejenak ya. Kita lanjutkan perjalanan. Ini jalan lintas kecamatan. Nggak mau komentari kondisi jalan ya, karena agak dihubung ngeblok dengan politik ya, nggak mau. Cukup ya sebagai obat kerinduan atau ingin lihat-lihat jalan-jalan
ke daerah sini perkenalan. Itu aja, nggak lebih. Ya. Ini rumah warga. Ramai warga di sini. Ya. Ini lalu lintas, lalu lalang kendaraan juga ramai. Ini warga yang mau kerja. Di tempat ini, Desa Bagutuo namanya nih. Kebetulan nama kepala desanya Pak Ambo Duo, yang saat ini kebetulan lagi posting video ini. Sudah tahun 2021 Pak Ambo Duo sebagai kepala desanya. Ya, udara segar di sini dia. Ya. Tuh alun-alun Mas. Alun-alun asa kelakon. Daerah ini sudah cukup maju ya. Yang dulu mungkin tidak terbayang bisa lewat mobil, nah sekarang sudah bisa lewat mobil. Ya, sudah ada kemajuan daerah ini. Tuh lihat mobil. Mungkin di beberapa tahun yang lalu jalannya masih kecil, nah sudah besar. Pengen juga ke Jambi bawa kau, Chan. Ke Jambi bawa kau, ke ini juga. Pernah ke Jambi? Ke Honda ya? Sendirian? Pegal juga kan, pegal juga tangan. Tidak bisa pakai kata-kata nih, harus pakai musik lah nih. Kalau pakai ngomong, capek nih kalau ngomong nih. Sengaja lebih jalan nih lah. Yo, aku udah dioce-oce kan, itu benar-benar ulang.